Venue dari konser mahal ini di Holy Wings Gersian Kemang, Jakarta Selatan, malam hingga dini hari tadi, 20 Mei 2022. Pasalnya, malam ini Rizky Febian dijadwalkan akan konser akbar bersama 9 musisi papan atas lainnya di Kompleks Cagar Budaya Gelora Bung Karno, tepatnya di Istora Senayan atau gedung yang biasa digunakan untuk pertandingan bulu tangkis dan tinju. Malam ini disulap menjadi panggung spektakuler dengan daya tampung sekitar 2.500 pasangan kekasih, dan sisanya jomblo men dan jomblo wati pun sangat tidak dilarang untuk ikut menonton konser. Adapun 3 jam durasi konser para 9 musisi yang akan tampil malam sebentar dipastikan akan membawakan single-single andalan mereka yang bikin merinding. Namun pertanyaannya, akankah Mahalini dan kakaknya beserta istrinya yang datang dari Bali, Dion Raharja dan Nindi Priscilia, juga akan datang ke konser Aiki? Seperti pada penampilan di Holy Wings malam kemarin, ketiganya menjadi sinar terbaru pengawal Mahalini hingga membuat jutaan pasang mata ikut baper dari depan panggung hingga di balik layar. Kemungkinan terbesarnya pasti akan datang karena Mahalini malam atau hari ini tidak ada jadwal manggung. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkumnya. Malam ini, Rizky Febian bersama 9 musisi papan atas tanah air lainnya akan konser bergantian selama 3 jam mulai pukul 19.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Diketahui, saat ini Rizky Febian bersama kru lagi melakukan latihan cek vokal guna penampilan maksimal sebentar malam. Selain cek vokal, Rizky Febian juga menyanyikan beberapa lagu yang akan ditampilkan malam sebentar lengkap dengan penari latarnya. Lagu Hingga Tua Bersama, Ribuan Hati, hingga beberapa single lainnya dipastikan akan menggema di gedung Istora Senayan, Jakarta. Diketahui bersama pula, semenjak Rizky Febian menjalin cinta dengan Mahalini sejak 7 Februari 2022 lalu, Aiki kerap membagikan kebucinan dari atas panggung. Pokoknya, ada-ada saja yang dikatakannya untuk memuji hati sang kekasih. Baik sang kekasih tidak hadir dalam konser tersebut, terlebih jika hadir atau manggung bersama, karakter kebucinan mereka sudah menjadi menu yang tidak bisa mereka hindari. Seperti pada saat manggung di Senayan Park misalnya, Rizky Febian memuji Mahalini di hadapan para penonton konser ikut disaksikan Mahalini dari balik layar video call yang saat itu Mahalini berada di Bali. Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan yang lebih sayang lebih dari ini, kenapa harus gak bisa move on dari yang sebelumnya gitu? Kayak saya, sekarang saya mendapatkan yang sangat luar biasa. Dan yang terbaru, pada penampilan Rizky Febian di Samarinda, Kalimantan Timur, yang pada hari itu juga bertepatan dengan penampilan Mahalini di acara wedding di Cikarang, Jawa Barat, Rizky Febian yang berada di Kalimantan pun tak melupakan kebucinan dengan menyebut nama Mahalini dalam lirik lagunya, meski mereka terpisah jarak yang begitu jauh. Rizky Febian, Mahalini pun tak afdol rasanya jika tak berbucin ria saat tampil. Pada penampilan Mahalini misalnya di kampung halamannya di Denpasar, Bali, Mahalini dari atas panggung ia disaksikan langsung oleh para keluarganya termasuk Rizky Febian yang hadir saat itu, mengungkapkan perasaan terdalamnya dengan berkomitmen. Meski Rizky Febian bukanlah cinta pertamanya, namun Mahalini sangat berharap Rizky Febianlah yang menjadi cinta terakhirnya. Benar relate banget sama saya pribadi sekarang. Kenapa? Karena lagu ini menceritakan tentang dulu saya nggak pernah bisa buka hati buat orang lain. Saya terlalu dibeli harapan sampai ada lagu Melawan Restu.
sampai banyak lagu yang udah saya lewati, kegalauan yang saya lewati gitu. Dan pada akhirnya, boleh sekali lagi sebut namanya siapa? Yang kalian sebut itu bisa buka hati saya sampai sekarang. Amin, nangis. Tepuk tangan dong buat orangnya ada di kanan situ. Judulnya Cinta Pertama dan Terakhir. Walaupun dia bukan cinta pertama saya, tapi saya harap dia menjadi cinta terakhir. Sebenarnya masih banyak lagi momen keromantisan mereka dari panggung maupun balik panggung. Namun kalau mau dibahas, takutnya durasi Mimin kepanjangan. Intisarinya adalah sebentar malam saat Rizky Febian tampil di Istora Senayan. Akankah Aiki saat tampil ikut menggandeng Mahalini naik ke panggung di sela-sela konsernya sebentar malam? Jika Mahalini ikut hadir, kita lihat saja ya, akan ada kejutan apa yang mereka akan bagikan lagi. Ikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Saya pernah ngerasain yang namanya gak pernah ngerasain.